Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan berbeda penyebut. Jika sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan berbeda penyebut, maka kali ini kita akan belajar pengurangan pecahan berbeda penyebut. Pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, kita ingat-ingat dulu materi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Di sini ada soal 13/7 dikurangi 5/7. Teman-teman semua, di situ penyebutnya sudah sama ya, yaitu 7. Jika penyebut sudah sama, maka kita tinggal mengurangkannya. Namun jika penyebutnya berbeda, kita mencari penyebutnya yang sama dulu. Kita samakan penyebutnya dulu, teman-teman. Nah, kita simak pembelajarannya. Ini adalah pengurangan pecahan berbeda penyebut. Di sini contoh soalnya adalah 6/8 dikurangi 3/7. Di situ penyebutnya berbeda ya, yaitu 8 dan 7. Caranya kita harus menyamakan penyebutnya dulu atau kita cari penyebut baru dengan mencari dengan cara mencari KPK dari penyebut sebelumnya. Teman-teman, di situ penyebutnya ada angka berapa ya? Ya, di situ penyebutnya adalah 8 dan 7. Jadi kita mencari KPK dari 7 dan 8 atau 8/7 sama saja ya. Cara mencari KPK, kita ingat-ingat kembali yaitu dengan cara mencari kelipatan kedua bilangan. Pertama, kelipatan tujuh. Tujuh, tujuhnya harus ditulis lagi ya, teman-teman. Jangan langsung empat belas, tujuh, empat belas, dua puluh satu, dua puluh delapan, tiga puluh lima, empat puluh dua, empat puluh sembilan, lima puluh enam, enam puluh tiga.

KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari angka yang sama dari kelipatan 7 dan 8. Ada yang sudah menemukan angka yang samanya berapa? Ya, angka yang samanya adalah 56. Nah, ini dia KPK-nya. KPK dari 8 dan 7 adalah 56. Maka penyebut barunya adalah 56. Kita bisa menulisnya begini ya teman-teman Kita tulis dulu penyebut barunya 56 Titik-titik per 56 dikurangi titik-titik per 56 Lalu kita akan mencari pembilangnya Caranya adalah kita perhatikan langkah-langkahnya ya Kita fokus kepada penyebutnya 8 menjadi 56 itu dikali berapa ya teman-teman? Ya, 8 menjadi 56 itu kali 7 Nah perhatikan, jika penyebutnya kali 7 atau yang bawah kali 7 Maka pembilangnya juga dikali 7 Atau angka yang atas dikali dengan 7 6 dikali 7 sama dengan 42 Maka pembilang yang baru juga nanti isinya 42 Kita cari pembilang yang berikutnya ya 7 Perhatikan penyebutnya 7 menjadi 56 itu kali 8 Jika yang bawah kali 8 Maka yang atas juga kali 8 Karena pembilangnya 3 Berarti 3 kali 8 Sama dengan 24 Nah, pembilangnya sudah ketemu nih teman-teman Tinggal kita tulis Begini jadinya 42 per 56 dikurangi 24 per 56 sama dengan, ya karena penyebutnya sudah sama tinggal kita kurangkan 42 dikurangi 24 sama dengan 18 per 56 Selanjutnya Ini contoh soal berikutnya ya Yaitu 5 per 7 dikurangi 3 per 21 Penyebutnya sama atau berbeda teman-teman? Ya penyebutnya berbeda maka cari penyebut baru dengan mencari KPK dari penyebut sebelumnya. Penyebut sebelumnya adalah 7 dan 21. Jadi kita mencari KPK-nya. Maaf ini tulisannya maksudnya 7 dan 8 ya teman-teman, bukan maaf 7 dan 21 ya teman-teman, bukan 7 dan 21. Kelipatan 7 adalah 7, 14,

Nah, siapa yang sudah menemukan angka yang sama? Ya, di sini angka samanya ada dua teman-teman, yaitu 21 dan 42. Tetapi karena kelipatan persekutuan terkecil, jadi kita ambil angka yang sama yang paling kecil, yaitu 21. Dan 21 Kita tidak mengambil yang 42 ya karena kita akan mencari penyebut terkecil oke okay. KPK dari 7 dan 21 adalah 21 maka penyebut barunya adalah 21 kita tulis lagi 5 per 7 dikurangi 3 per 21 sama dengan kita tulis penyebut barunya per 21 per 21 lalu kita cari Angka pembilangnya dengan cara perhatikan penyebutnya: 7 menjadi 21 itu kali berapa? YAP! 7 menjadi 21 itu kali 3. Kalau yang bawah kali 3, yang atas juga kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Selanjutnya, 21 menjadi 21 itu dikali. Ya, ini mudah sekali dikali satu. Jika yang bawah kali satu, maka yang atas juga dikali satu. Tiga kali satu sama dengan tiga. Pembilangnya sudah ketemu, teman-teman. Jadi, bisa kita tulis demikian, ya. Lim 5 per 7 dikurangi 3 per 21 sama dengan 15 per 21 dikurangi 3 per 21 Teman-teman penyebutnya sudah sama jadi tinggal kita kurangkan 15 dikurangi 3 sama dengan 12 Jadi hasilnya 12 per 21 Mudah bukan teman-teman? Caranya sama saja, penjumlahan ataupun pengurangan, kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, silahkan teman-teman bisa mengerjakan latihan soal berikut ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pesan hari ini adalah: mudahkanlah urusan orang lain, maka urusan kita akan menjadi mudah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.